nak kena dukung. Baru dah pergi mandi. Haru sungguh. Jom, jom. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Pak Long mai lagi ni. Pak Long bermula dari rumah. Terima kasih banyak-banyak kerana hampa mai support Pak Long, mai support Kebun Abah. Ni adalah video rentetan daripada video yang semalam tu. Kan video yang Pak Long tunjuk ke hampa macam mana Pak Long bawa anak-anak ayam daripada rumah Pak Long pergi masuk dalam reban di kebun tu. Pak Long balik-balik, Pak Long terfikir pula, Allahu Akbar. Anak-anak ayam tu kecil lagi. Mari nampak macam okey ya dengan anak-anak ayam yang besar dah tu. Tapi, ish, Pak Long kata, mana boleh campur antara anak ayam besar dengan kecil. Pak Long terfikir, eh betul juga ni. Ni risau ni, risau ni. Sebab tu Pak Long buat video ni bermula dari rumah. Bukan yang berlakon-berlakon nak pergi ni. Ni memang betul ni. Sagi kalau pergi sampai sana, sagi kalau ada yang mati ke, yang tercedera ke, ha ni Pak Long teruskan video ni lah. Ha, ni Pak Long nak tunjuk dulu, tinggal hak tiga ekor tu hak ada dalam reban kecil ni. Apa dia? Anak ayam biru. Mari-mari kita tengok sat tu. Hai, apa khabar? Oh. Ni Pak Long macam Pak Long abah kemarin lah. Waktu malam memang bubuh kelambu habis semualah. Ni bila dah siang ni, nak bukalah kelambu sebelah ni supaya cahaya matahari tu boleh masuk ke dalam ni. Oi, 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 oi. Tolong tutup lampu besar. Mai Pak Long tunjuk anak ayam biru Pak Long. Pak Long nak kongsi dengan hampa. Anak ayam biru ni dia tak sama macam ayam kampung. Ayam kampung ni dia kasar sikit. Tengok dia, dia suka termenung. Tengok sana, tengok sini. Kalau ada makanan pun dia buat tak tinggi saja, dia jeling saja. Tu Pak Long buat makanan, dia tak makan pun. Tak apalah, Pak Long cuma nak tunjuk sikit saja tentang ayam biru tu. Kalau buat ayam biru ni, mungkin masa akan datang Pak Long akan buat satu konten lah untuk ayam biru ni. Pak Long nak cerita macam mana Pak Long mula beli, Pak Long membesarkan dia sampailah Pak Long nak bawa ke reban di kebun sana tu. Untuk hari ini, Pak Long nak tumpu kepada anak ayam kacuk yang 8 ekor yang Pak Long bawa tu. Jom, Pak Long nak pergi lah ni. Pak Long pun rasa bimbang juga dengan anak-anak ayam tu. Dah mati nanya mereka tu. Jom, jom. Jom. Eh, Pak Long dah sampai dah ke kebun. Biasanya Pak Long akan tengok itik-itik dulu. Tapi hari ni tak mau tengok itik. Pak Long nak pergi tengok ayam belah sana dulu. Mereka duduk tunggu dah tu. Takut juga apa-apa terjadi pada yang si kecil tu. Selamat pagi semua. Ada apa-apa terjadi ke malam tadi ya? Hampa duduk pukul budak-budak tu apa? Pak Long tak tani dulu nah. Sat Pak Long nak buka pintu dia tu. Mari keluar, mari keluar. Kita tengok. Pergi keluar, pergi keluar, pergi keluar lu, pergi keluar. Pergi keluar. Pergi keluar. Pergi keluar, pergi keluar. Keluar, 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 keluar. Mana dia? Ya, alhamdulillah tak ada apa-apa. Main balon tunjuk, main balon tunjuk. Benda yang Pak Long paling bimbang sekali tu, anak-anak ayam yang 8 ekor tu. Biasalah bila depa duduk dengan asi besar ni, depa akan duduk satu geng di penjuru. Depa tak akan berani punya duduk di tengah-tengah ni. Ui, ayam habis. Ha, Pak Long nak kena bubuh ayam dululah. Ni tentu depa dah harga dah ni. Sat. Mas. Thank you.
Mai minum. Untuk ayam minum ayam ni, Pak Long biasanya setiap hari akan bawa satu botol ni. Satu botol ni akan tahan selama 24 jam. Ada ayam di sini. Ayam di kubur tu. Ayam pai tapi tak mau ambil lah. Bukan hak kita, kita jangan ambil. Walaupun benda tu nampak mudah, nanti kita bagi ternakan kita minum ayam tu, ternakan kita tu akan jadi darah daging dan dia akan jadi darah daging kita juga. Tolong jaga kawan-kawan, kalau hampa bela kambing ke, kalau hampa bela lembu ke, jangan pi cantah-cantah pokok-pokok orang. Ha? Ni Pak Long nak pesan. Tak apalah, pesan kat dari Pak Long, pesan kat hampa juga. Okey, settle bak ayam. Pak Long rasa syukur sangat-sangat. Dari rumah tadi tu rasa Allah, habislah anak-anak ayam aku. Tapi bila mai sini, alhamdulillah, ni dia. Okey, lah ni Pak Long nak bawa apa? Pikat Lawitik pula. Kita tengok apa yang ada di Lawitik, apa yang berlaku di Lawitik. Tak ada nak pergi makan mereka lagi hari ni. Mai keluar. Pergi gelap. Habis dah, selesai dah tentang ayam. Dari lau ayam, kita ke lau itik pula. Dalam lau itik peluang ni, ada angsa 2 ekor sepasang. Ada itik telung, ada 5 ekor. Itik nila ada 5 ekor. Tu hak putih, hak besar tu, ada 2 ekor itik daging. Mai nak bagi makan ni. Mak Long ada bagi bekal kat mereka ni. Allah. Okey, kalau dia duduk main sidu, kalau main sidu kita pegang dia punya leher dia macam ni. Itu kita urutlah. Urut ada sini. Jom. Kau nak bagi makan ni, Reli, Mak Long bagi bekal ni, ada bekal. Nasi. Tak janda lah nak makan, lapar. Jom. Gigit-gigit kita tak bisa. Pasal apa ni? Ha? Ada hal apa ni? Marah sangat ni. Ha, makan. Mai Pak Long tunjuk. Depa duduk tengah makan. Tak apalah. Ni nak belanja. Depa makan pula. Ada ni, ada nasi lembut Mak Long buat semalam. Ada, tak basi. Jadi bawa mai bagi depa makan tu. Seronok duk makan. Eh, tak ada ke siapa-siapa yang bertelur? Jom kita cari tengok kau ada dalam ni. Tak ada. Tak ada.
Allahu Akbar. Allah. Alhamdulillah. Weh, telur weh. Allahu Akbar, telur. Ha. Pak Long duk cari-cari rupanya ada hari ni. Rezeki ya Allah, telur pertama di kebun Pak Long ni. Ya Allahu Akbar. Hei, ni telur siapa eh? Ha? Ha, telur siapa ni? Baik mengaku. Siapa telur? Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Telur siapa? Telur siapa? Ha, telur hampa apa? Ha, duk marah sangat kat aku hari ni. Telur siapa ni? Alhamdulillah, Pak Long hari ni dari rumah tadi duk bersembang dengan Mak Long pasal ayam. Ayam kecil kita habislah. Tu yang Pak Long main, Pak Long tak main tengok itik pi terus ikat ayam tadi tu. Rupa-rupanya ni dia ada telur pertama ni. Alhamdulillah. Maksud dia selepas ni insya-Allah akan ada setiap hari, paling-paling tak ada pun 2-3 hari sekali adalah telur. Tanya depa ni pun depa tak tahu nak abang telur siapa. Tapi kalau ikut pada telur ni, Pak Long rasa ni telur itik hitam ni, itik telur ni, sebab telur dia kecil, bukan telur angsa ni kalau besar ni. Ni kecil sangat ni telur ni. Telur pertama ni. Ah, Allah Allah Allah. Makan 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 makan. Nanti telur lagi nah. Kalau hangpa tanya Pak Long lah, Pak Long, telur ni nak buat apa? Nak makan ke nak membiarkan dia? Ni Pak Long rasa ni telur itik telur lah. Telur itik yang warna hitam tu. Ah ha, tu nampak tu pakat keluar dah tu. Kalau telur itik hitam tu Pak Long makan je lah. Nak buat masin pun tak berbaloi kan. Ni kecil ni telur ni, jenis kecil ni. Mungkin telur yang pertama tu kecil sikit kot. Okay, pergi mandi dulu, pergi mandi. Mai keluar pergi mandi dulu. Hari ni boleh mandi eh. Pergi. Cepat keluar eh. Ni walaupun telur pertama, apa kata Pak Long nak bagi tips sikit kat hangpa lah. Bila kita jumpa telur yang pertama ataupun kita ambil telur daripada sarang dia, kita jangan basuh dengan air. Kita biar saja macam ni. Kalau kita nak simpan seminggu, dua minggu pun kita simpan saja macam ni. Biar dia kering saja. Kalau hangpa basuh dengan air, hangpa kena simpan dalam peti ais lah. Jangan simpan di luar lagi, dia cepatlah rosak. Ni telur ni walaupun nampak macam ni, dia ada liang-liang untuk air masuk ni. Wak-wak air masuk. Jadi telur akan cepat rosak lah kalau hampa basuh. Tak apa, biar dia kering macam ni saja. Bila kita nak guna nanti, nak goreng ke, nak buat apa ke, ataupun nak buat telur masin ke, baru kita basuh. Angsa Pak Long yang dua ekor ni, dia tetap dengan pendirian dia. Dia tak mau juga keluar daripada kandang lau itik ni untuk pergi mandi. Tapi kalau geng-geng ni, jangan lepa. Tu ha, duk mandi lah tu. Seronok mandi mereka. Mereka ni Pak Long bagi mandi seminggu 3-4 kali jugalah. Kalau macam ni selalu tengok. Oh, ni Hak Tina lari keluar main lah. Turun. Nak tengok macam mana keadaan dia. Hak Tina dia suka mandi. Kalau Hak Jantan tu, dia pemalas mandi sungguh lah. Hak Tina dah turun dah. Turun. Mandi pergi bersih. Oh, seronok dia dah pandai mandi. Hei, si jantan. Mai, mandi, mai. Pak Long nak kena pihala usat lah. Tunggu usat lah. Nak kena dukung. Baru nak pergi mandi. Haru sungguh. Jom. Hampa tengok tu. Pak Long dah dukung dia. Tak tepi gigi ayam tadi pun. Dia tak mau. Dia panggil Hak Tina naik atas juga. Tak apalah, Pak Long biar sajalah hari ni. Hari ni ada syok-syok kan. Sebagai ucapan terima kasih. Pak Long pun tak tahu hak mana yang bertelur tadi ni. Pak Long rasa cukup dulu video untuk kali ni. Asalnya video ni nak buat tentang ayam.
tentang kebimbangan Pak Long kepada anak-anak ayam yang kecil tu, takut mereka mati ke, kena patuk ke, kena buli dengan geng-geng besar. Rupa-rupanya bila mai sini settle hai ayam, Pak Long mai sini jumpa telur itik yang pertama. Alhamdulillah, cukuplah dulu Pak Long cerita tentang ayam dan itik Pak Long untuk hari ini. Hari ini sajalah Pak Long bawa mereka keluar mandi. Biar pergi mereka mandi dulu. Pak Long nak berhenti dulu video setakat ini. Terima kasihlah banyak-banyak kerana mai tengok di channel Kebun Abah ni. Untuk pengetahuan hangpa yang baru mai ke channel Pak Long ni, hangpa boleh tengoklah video-video Pak Long macam mana Pak Long membela mereka ni daripada umur 2-3 hari. Sampailah dah ni umur lebih kurang 140 hari, 145 hari macam itulah. Dan dapatlah telur yang pertama. Salam jumpa lagi ya. Kita tengok video-video yang akan datang. Jangan lupa tengok video-video yang dah lama-lama tu. Hak tu pun banyak juga tip. Best juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.